mi do sa si do re mi fa sol mi do re mi re do do sa sol sol do mi do mi 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 re do si la sol fa fa mi re do sol mi sol fa mi fa sol re 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 mi fa Setelah menyimak notasi angka pada lagu Menanam Jagung, tahukah kalian tentang tinggi rendah nada? Perhatikan urutan tinggi rendah nada berikut. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Coba kalian tandai nada tinggi dan nada rendah pada teks Menanam Jagung. Birama lagu Menanam Jagung adalah 4/4. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Tanda garis di atas pada notasi angka menunjukkan satu ketukan. Artinya, pada gambar ini setiap notasi angka bernilai 1/8. Sekarang coba kalian nyanyikan lagu Menanam Jagung dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam ada banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah jagung. Jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung memiliki banyak manfaat. Salah satunya sebagai makanan pengganti nasi. Jagung juga bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan tangan, seperti menghias pensil, kotak pensil, pot bunga. Kerajinan tangan tersebut bisa dibuat dari kulit jagung ataupun bagian jagung lainnya. Tentu saja, bukan hanya jagung yang memiliki banyak manfaat. Ada banyak sumber daya alam lainnya yang juga memiliki banyak manfaat bagi manusia, seperti kelapa, singkong, dan lain sebagainya.